viral di media sosial, stupa Candi Borobudur di Yogyakarta yang diubah dengan menggunakan wajah mirip Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Merespon ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian sedang melakukan pendalaman mencari pelaku atau pembuat foto itu. Lebih lanjut, Dedi mengimbau masyarakat untuk bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab menurutnya, jejak digital dapat dijadikan bukti dalam proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unggahan foto stupa Candi Borobudur yang diubah dan diganti dengan wajah Jokowi ini viral di platform media sosial Twitter. Banyak netizen menyayangkan foto tersebut beredar dan menjadi perbincangan di media sosial. Jangan lupa subscribe ya!